Hari ini aku main PKXD lagi kawan. Kali ini aku mau renovasi diri, rumah, sampai hewan peliharaan. Ini epic banget. Dan juga bantu aku untuk mencapai 5 juta subscribers kawan. Boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like-nya. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Bertemu lagi dengan Kubikin Krim PKXD. Iya kawan, melalui sponsor aku dikasih kesempatan lagi sama PKXD buat mainin game mereka lagi ya. Lanjutin lagi. Terakhir kali fashionku agak nyentrik. Makeover time. Let's go kawan, akan kubikin kamu jadi karakter terplayboy di game ini. Cicak bet. Selera ku emang paling the best ya kawan ya. Langsung deh. Style ku kayak style terlarang. Terlalu keren. Asoy mantap. Jangankan cewek, cowok pun terpesona. Dan bukan hanya penampilanku aja kawan yang bakal ku renovasi. Rumah kita juga bakal kita renovasi. Di sini aku punya barisan rumah yang bisa aku pakai setiap harinya. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya lesehan di depan. Lihat ini rumah kita, rumah keren. Jadi hari ini rencananya adalah kita bakal beli-beli barang supaya kita bakal isi rumah kita ini. Cukup hatiku aja yang kosong. Rumah ini jangan. Selain itu, kita bakal ajak hewan peliharaan kita jalan-jalan ya, seneng-seneng. Terakhir kali aku kurang membelai dia. Kacian, kacian. Sekarang kita akan merawatnya dengan sangat intens. Oke, aku kasih kamu nama Uchagi supaya kita lebih akrab dan supaya kamu semakin manja sama I. Halo Uchagi. You know what? Kita bakal dandanin dia juga supaya dia hype beast, cuy. Kita bakal bikin kelinci peliharaan kita itu menjadi peliharaan elit. Nah, dia adalah raja. Yoi, dia adalah raja. Kita pembantunya. Kita hanyalah bawahan. Ampuni saya hamba. Ketika paduka raja meminta pelukan, kita peluk, guys. Dan kita ceburi. Ayolah kita elus-elus aja ya kawan ya. Ya hubungan kita sebatas majikan dan bawahan. Aku bawahannya. Nah makanya kawan, untuk menciptakan relasi yang baik untuk aku dan Uchagi, kita bakal dekorasi rumah kita ya. Siapa tahu dengan lingkungan yang baik, Uchagi akan menghargai kita sebagai bawahan yang baik. Tetap aja bawahan. Oke, pertama aku rencananya ruangan paling kecil bakal kita pakai sebagai toilet. Itu pun kalau kita punya toilet. Harus sih. Masa boker lesehan. Kita beli yang paling canggih. Yeah. Tempat boker sekalian bathtub ya. Bisa sambil mandi dan boker. Canggih juga teknologi sekarang. You know what? Kita juga perlu tisu toilet supaya kita bisa cebok. Masa berat tak cebok. Dan kita taruh handuk Uchagi kita ya kawan ya. Yang melawan gravitasi. You know what? Aku punya ide supaya asik ya kawan ya, supaya kita bokernya itu enggak bosan. Kita bikin tempat bokernya multiplay. Bisa boker bersama guys. Ajak temanmu dan kita bakal boker bersama. Ini boker kayak udah buka warnet kawan sumpah. Bahkan kita bikin hadap-hadapan kawan tempat bokernya. Tempat bokernya duel. Oke, selanjutnya di sini kita bakal taruh ruang ganti ya. Dan kita bikin lemarinya memiliki cakra. Berdiri di atas tembok. Keren. Bahkan ada yang lemarinya mager banget. Baringan lemari. Ini rumah apa sih? Oke guys, welcome to house tour. Kita mulai tour kita dari toilet ya. Yang paling mewah. Jadi di sini pertama ada tempat boker dan tempat bathtub. Semuanya hadap-hadapan kayak multiplayer, kayak bahkan ada yang duel gitu kan. Dan tentunya di depannya ada TV-nya kawan. Jadi mereka sambil ngerumpi, sambil boker dan ngerumpi, mereka bisa sambil nonton, nonton gosip terbaru. Selanjutnya tepat di sebelah toilet ya kawan. Itu ada ruang baju ganti. Yoi, kalau mau ganti baju di sini semua. Tergantung mood ya kawannya pengen pakai lemari yang mana. Dan tempat di luarnya kawan, di sini ada tempat kerjaku. Tempat kita e-learning, kelas. Yoi, gila chill banget gua. Ini belajar online rasa bioskop ini. Dan ngomong-ngomong kawan, seperti yang kalian sudah sadari, tema dari rumahku itu adalah laki. Jadi seperti kalian lihat wallpaper semuanya itu sangat laki. Kalau misalnya kalian bertanya tempat tidurnya di mana, tenang, di lantai 2 ada jawabannya.
dan kasurnya ada banyak kawan. Biar ku jelaskan satu-satu. Ini kasur buat anak laki-laki. Yang ini kasur untuk anak perempuan. Yang ini kasur buat orang yang pengen headstand tidurnya. Yang ini kasur buat orang yang ingin dipersembahkan. Nah, di sini kasur untuk orang yang ingin menyendiri. Ada ruangannya tersendiri gitu kan. Nah, kalau di luar ini kasur untuk suami yang ditendang istri. Woi, rawat aku dong. Di rumah aja. Jalan-jalan kayak keluar. Heh, udah gua dekorasi rumahnya capek-capek, si Ucagi malah mau main di luar. Ya, ya udahlah. Kita bawahan cuma bisa nurut, cuma bisa mingkem. Ya udah, ayo kawan, kita bakal pergi ke kota dan kita bakal have fun ya kawan ya sama si Ucagi. Nah, udah depan pet shop nih kawan. Kita bisa langsung masuk aja pet shopnya ya. Sabar ya Ucagi ya, aku bakal beliin minum buat kamu. Haya, kuek 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 kuek. Kemampuan mengintimidasi kita tidak bekerja Ucagi. Kukira kita bisa malak mereka dengan kekuatan joget. Ya udah ayo, aku bakal beliin tempat makan sama minumnya ya. Kita langsung beli aja double bowl. Gila, ada dua nih. Kira-kira apa lagi yang diperlukan oleh Ucagi? Ini aku kayak shopping buat perbelanjaan anakku ya kawan ya. Kayak besok dia mau sekolah terus beli alat-alat sekolah gitu. You know what? Kita beliin dia sofa guys. Bagus, belum dibeli udah tidur. Ucagi emang jagoan kawan, super. Ayo pulang Ucagi, jangan bikin malu lah. Bayar kagak, tidur iya. Dipikir ini hotel bintang 5. Katanya tempat makannya udah di delivery ya kawannya ke rumah kita. Kita taruh aja ya kawannya tempat makannya di toilet. Biar kalau misalnya airnya habis, kita refill pakai air toilet. Gak gitu. Oke, kita bakal kasih sofa juga buat dia. Kita bakal taruh di sebelah kita. Yes, betul. Dia bakal e-learning bersama kita. Sekolah online bersama kita. Enak aja kita belajar, si Ucagi juga masih belajar. Bayangin ternyata Ucagi lulus duluan. Sarjana duluan dia. Tempat mandi perlu gak sih? Tinggal multiplayer aja gak sih mandinya sama kita? You know what, aku beliin lah. Gak level coy, Ucagi mandi sama kita. Maksudnya kitanya yang levelnya kerendahan dibanding Ucagi. Ucagi ini adalah kelinci bangsawan kawan, kita gak boleh sembarangan ya. Yaudah tuh makan tuh. Enak kan, enak tuh. Ucagi kalau misalnya mulutmu berantakan, itu ada handuknya ya kawan ya. Ada serbetnya. Jadi gak berantakan coy. Astaga, ada cewek di sini, istriku. Weh, dijempolin. Dia suka rumah kita atau suka kita. You know what? Sekarang kita suruh Ucagi mandilah. Ada banyak tamu dan banyak cewek, kita harus kelihatan rapi di sini. Buruan-buruan mandi, kita enggak boleh bikin malu. Pemiliknya juga mau mandi. Ini adalah salah satu cara untuk mencari jodoh ya kawan ya. Nice. Buset, aku mandi diliatin loh kawan. Astaga. Ngeri juga kawan ini. Nah, pakaian kita udah rapi. Sekarang kita saatnya pelajaran online. Woi, ini kucing saha, kucing oranye saha, woi. Kucing oranye gak ada akhlak. Ini kasurnya Ucagi, geser. Punya Ucagi. Now. Well, tapi yang punya cakep sih. Ya udahlah ya. You know what, Ucagi, dari tadi kamu doang yang bersenang-senang. Kamu doang yang mandi, kamu doang yang makan. Aku juga mau bersenang-senang. Aku juga mau. Kita bakal pergi nge-game ya kawannya di tempat arcade. Nah itu dia kawan, arcade di tengah-tengah kota. Itu artinya apa? Semua orang suka nge-game. Jadi langsung aja kita meluncur ke arcade ya kawan ya. Wah gila, ini tempat hype-bis banget, gaul banget nih. You know what Ucagi, aku akan angkat kamu. Kita bakal bersenang bersama-sama Ucagi. Dan kalian kalau pengen ikut bersenang-senang bersama aku juga kawan, kalian bisa coba install PKXD ya. Link downloadnya ada di deskripsi. Dan di bawah juga ada kode di mana kalian bisa dapetin barang-barang gratis yang keren. Cara klaim kodenya gampang ya kawan ya. Kalian tinggal pencet tanda plus di atas. Terus kalian scroll ke pojok. Nah, kita langsung insert kode aja. Aku punya kodeku di sini guys. Kalian bisa copy paste. Kodenya juga ada di deskripsi ya kawan ya. Ini cuma buat 300 orang pertama kawan. Jadi segera install pakai linkku. Langsung ambil juga kodenya dan dapetin hadiahnya. Dapat rumah keren juga loh guys. Ntar kita senang-senang bareng terus kita bakal selfie kawan. Nih, aku lagi selfie sama Ucagi di tempat game. Ini momen sebelum kita nge-game. Sambil ngedep lah ya. Sambil berpose guys. Foto. Nice. Waduh, Ucagi kependekan. Yaudah ayolah kawan, kita coba main pet parade ya kawan ya. Ini gamenya simple kawan. Lihat itu ada gambar pets. Kita tinggal hitung pets itu udah berapa kali lewat gitu loh.
di hadapan kita. Jadi aku bakal melotot 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Satu-satu woy. Ini kayak mereka lagi nyerbu pasar yang diskon ya kawan ya. Bener gak nih kawan? Aku udah pencet 22 kali kah? Atau 23 kah? Lah 27 dong. Aku pencet berapa kali tadi? Wah aku bener dong 27. Gila aku hebat. Tapi aku tidak sadar kalau aku hebat. Ayo melotot, melotot. Tidak kedip. Oke selanjutnya babi hutan. Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke ini lebih dari 1 lah ya intinya ya kawan ya. 28. Aku cuma pencet 26. Tidak. Oke sekarang babi beneran. Boleh bawa kalkulator aja gak sih kawan? Pusing aku ngitungnya. Well, kalkulator gak guna sih kawan. Gimana ya? Ini intinya setiap kita ngeliat satu babi, pencet aja udah, gak usah pusing cuy. Lah yang ini gampang cuy, aku ngitungnya. Aku cukup percaya diri kawan, kali ini nilai kita pasti 100. Cuman 10 yang lewat, gak mungkin aku salah ngitung. Let's go! Joget dulu, selebrasi dulu. Jujur aja kawan, sejauh ini mini game-nya baru ada 2 ya. Ya tapi kita bakal have fun ya. Kali ini kita bakal coba main crazy run. Wah kita lomba sama cewek. Bodo amat, kita pasti pro. Let's go, ancurin. Wah, loncat. Aduh, kok malah berenang. Ini gimana mainnya? Tungguin aku ingin menang. Please, please, ancur. No, salah, salah pintu. Tungguin, tungguin. Punten, yes, aku lewatin dia, bye. Bye, aku sekarang lagi paling depan, guys. Ayo, aduh, malah jatuh ke air. Ayo, please, bener. Tebakanku bener, salah. Salah. Salah, ini mah gak dikasih menang. Help, no, no, no. Salah semua. Oke, bener-bener. Let's go. Finish, juara 1, kawan. Yeay, kita langsung collect aja ya, kawan ya. Nice, Uchagi. Kita adalah pemenang. Yuk, kita langsung aja ke toko souvenir. Kita bakal cariin barang yang bisa dipakai sama Uchagi ya. Oke, ini dia, kawan. Souvenir-souvenirnya. Oh, mungkin kita bisa beliin karpet arcade, kawan. Buat tempat si Uchagi nongkrong. Mantap ini. Nih majikan. Udah baringan di situ majikan. Kamu jangan berani-beraninya di atas karpet mahal ini Uchagi. Ngerti gak? Cuman aku yang boleh di atas karpetnya. Jorok. Oke deh kawan. Kalau gitu sampai sini dulu ya. Kita main PKXD. So kalau misalnya kalian pengen coba game ini, jangan lupa download linknya ada di deskripsi. Dan kalian juga bisa klaim kode dan dapetin hadiahnya. Kodeku ada di deskripsi juga ya. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. So, aku Bikin Krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.